Halo Taurus, selamat datang di channelku. Taurus, apa kabar? Kembali bersama saya Aisyah. Taurus, ayo kita buka kartu lagi untuk kamu. Taurus. Teman-temanku Taurus, sesuaikan dengan kondisimu, ya, rasakan. Apakah ini energimu? Jika ini kamu rasa ceritamu, berarti ini pesan untukmu. Jika kamu merasa ini bukan ceritamu, ayo lepaskan atau ambillah yang baik dari sini. Taurus, Taurus, semoga cocok karena dalam prediksi umum mungkin tidak bisa resonate dengan semua Taurus. Taurus, apa kabar? Taurus. Baik, Taurus, saya akan ambil satu kartu utama untuk kamu. Taurus, Taurus. Kunci, oh my god, kunci. Kunci artinya ada solusi, ada penyelesaian, ya. Atau kamu sedang mencari solusi, atau kamu sedang mencari apapun penyelesaian dari masalahmu. Namun pada dasarnya di sini kunci sudah di tanganmu, saya lihat. Kartu yang positif. Taurus, apa kabar Taurus? Ada dua, kita nggak ambil deh. Kita tutup ya. Ada tiga, oh, kita tutup. Taurus, ada kunci di tanganmu. Banyak, banyak, banyak. Saya akan tarik. Taurus, apa kabar Taurus? Apa yang sedang terjadi dengan Taurus? Oh, ada whip. Itu bagus. Ada fox. Yes. Ada fish. Oke, ini kalau untuk karir cantik sekali kartunya. Ya, tapi akan saya bacakan dalam energi percintaan. Kalau dalam karir ini ada gambaran keberuntungan. Ya, ada kunci untuk karirmu, ada kunci untuk keuanganmu. Ada kartu lily. Oke. Saya asing dengan kartu ini ya teman-teman. Gambarnya lurik, terlalu banyak. Ya. Ini pertama kali sejak memakai kartu ini saya melihat bunga lili. Oh, ini dia rupanya di tangannya. Baik, kita teruskan, Taurus. Oh ya, ini lili yang besar. Ya, ini juga di tangannya ada bunga lili. Taurus, sejauh ini kartunya bagus, positif. Child, oh bagus sekali. Taurus, apa kabar? Bear, yes. Cincin, wow, kalau untuk karir bagus sekali untuk keuangan. Ada snake, oke. Under the deck ada energi dari anchor. Kevin dan Gunung Mountain. Yuk kita susun, kita rapiin kartunya dan kita mulai membaca. Seperti saya katakan tadi, Taurus, energi utama kartu kunci ini artinya bagus. Ya, ada penyelesai untuk apapun masalah kamu saat ini. Mungkin di karir, mungkin di percintaan. Energinya kunci, sebuah penyelesaian. Apapun yang tertutup, ada kuncinya di sini. Pintu-pintu yang tertutup akan terbuka dengan sebuah kunci. Masalah yang tak terselesaikan di sini akan selesai, itu energinya. Ya. Baik, Taurus. Jadi kalau untuk karir ini energinya bagus karena ini pada dasarnya energimu. Mau dibawa ke percintaan, mau dibawa ke karir, kalau udah positif energinya, ya positiflah jadinya ceritanya ya. Baik, Taurus. Oke, saya melihat satu kondisi, kita bacakan dalam percintaan ya. Taurus, ada satu kondisi di sini, mungkin antara kamu dengan seseorang ini sempat apa ya? Apakah bertengkar ya? Apakah bertengkar di sini?
Intinya ada tekanan yang kamu rasakan sebelumnya ya. Ada satu kondisi hubungan mungkin ada yang bertengkar. Oke. Lalu di sini mungkin ada energi beban tekanan yang bikin kamu sempat menarik diri ke belakang. Ya. Sempat energi ini, energi jeda ini sebelumnya. Ya. Beberapa dari kalian ini ada pertengkaran dengan pasangan. Bisa apapun ya, ada masalah saya bilang. Masalahnya di sini membawa energi kamu merasa lelah. Kamu merasa berputar-putar di situ-situ aja. Kamu merasa capek. Dan kamu merasa harus keluar dari situ situasi yang bikin kamu capek. Kamu merasa harus saya harus rileks dulu, saya harus sendiri dulu. Saya harus healing dulu. Oke. Jadi ada satu kondisi yang beberapa waktu ini kamu lewat dengan beban tekanan. Mungkin ada masalah. Apakah berumah tangga, apakah berpacaran, ya? Apakah PDKT energinya kamu merasa lelah sehingga kamu menyempatkan dirimu, oh saya harus rileks dulu sebentar. Ya, mungkin ada sempat diam-diaman ini karena energinya Lili di sini menarik diri. Ya. Beban dan tekanan itu kamu rasakan antara kamu dan pasangan. Taurus, saya lihat energi yang di sini ya. Tadi ada kondisi yang mungkin bertengkar, ada masalah deh, ada masalah. Kamu capek, kamu lelah itu yang kamu rasakan. Di sini ada kunci. Apapun yang jadi masalah, tadi ada penyelesaiannya. Ya, jadi kalau di sini bermasalah, ini ada penyelesaian. Beberapa dari kamu Taurus mungkin bertemu orang baru. Ya. Bisa jadi ada energi orang baru di sini. Karena di sini tadi waktu kamu merasa lelah ada beberapa dari kamu yang memutuskan untuk single. Saya single aja, saya capek. Mungkin ada yang mengakhiri hubungan. Namun jika hubungan bertahan, saya lihat Taurus ada penyelesai untuk apapun masalah yang telah lalu. Ya. Jika bertemu orang baru juga ada energi yang di sini ada kunci. Orang ini cocok dengan hati kamu. Orang ini membawa kunci hatimu. Dia punya apa yang kamu inginkan. Oke, ada komitmen. Jadi kalau tadi bertengkar, nggak baikan, diam-diaman, sekarang ada energi yang baik, ada komitmen. Namun jika ini ada bertemu orang baru, saya lihat juga ada komitmen di sini. Ya. Taurus, sebentar saya lihat lagi. Energi ke depan, ini energinya bagus lagi. Bagus lagi. Beberapa dari kamu di sini Taurus, ini ada energi snake ya, hati-hati. Hati-hati jika ini energi dirimu sendiri, ini geloramu. Ya, hasratmu, keinginanmu terhadap apapun. Jika ini energi dari luar, ya, beberapa Taurus akan bertemu dengan orang baru, hati-hati saya bilang ya, apalagi yang berumah tangga ya, berhati-hati takutnya terjadi cinta segitiga. Oke. Ya, ini orang-orang berumah tangga berhati-hati, akan ada cinta segitiga di sini. Jika kalian pertemuan para lajang juga ya berhati-hati, takutnya dia bujuk rayu ya. Oke. Ceritanya ada energi baru nanti. Ada fase baru yang bikin kamu apa ya, mengalir lagi, bebas lagi. Intinya ada pembenahan pembenahan diri ya, ada perbaikan di sini saya ya. Taurus, beberapa kamu mungkin bertemu orang baru ya, ini orang yang juga membawa kunci hatimu. Gambaran ke depan. Hati-hati lu, hati-hati juga. Ada energi-energi baru yang datang mendekat ke kamu, Taurus. Kenapa seperti itu? Karena kartu kamu di awal sekali udah ada energi cambuk. Ada energi yang kamu siap untuk menerima cerita-cerita baru. Ya? Anchor, wow, coffin, yes. Gunung, ya. Jadi saya bilang hati-hati dengan orang-orang baru yang kamu temui. Ya, karena akan menghambat jalanmu nanti. Hati-hati. Akan menghambat jalan kamu. Ada gunung, ya. Blokir, ada anchor stagnan.
ada kafin. Hal-hal yang di sini membuat kamu gagal bisa jadi. Oke. Taurus, perhatikan ini ya. Jadi yang berpasangan ini ada energi yang membaik. Memang di sini ada siklus on and off ya. Baikan, nanti energinya mulai lagi ya, masalah lagi, tapi is okay. Is okay, enggak apa-apa. Itulah kehidupan, itulah dia perjalanan dua orang untuk mencapai satu titik kesepakatan. Banyak ya kontradiksi-kontradiksi. Namun itulah caranya belajar. Jadi Taurus energinya positif, kartu kunci. Untuk apapun yang jadi masalahmu ada penyelesaiannya di sini. Oke. Teman-temanku Taurus, semoga ini jadi video yang bermanfaat. Ya. Kendalikan juga ya dirimu Taurus, kartu ular, hasrat belanja, hasrat apapun yang namanya gelora, yang namanya hasrat yang tak terkendali, ayo juga dikendalikan di sini. Ya, karena ada gambaran keuangan yang baik, ada gambaran apa ya? Seperti fase baru dalam keuangan ini. Makanya ada energi kamu gelora, kamu nanti tak terkendali, apalagi yang suka belanja. Perhatikan. Oke? Dari gelora belanja sampai gelora apapun perhatikan Taurus. Karena ini kamu bergelora, ada perasaan kamu bebas sekali, merasa free sekali. Ditambah lagi ada uang. Saya bilang hati-hati aja. Oke? Taurus tetap semangat ya, tetap semangat. Karena energinya positif, kunci, bahkan dalam keuangan, dalam karir juga energinya bagus ya. Bagus sekali. Baik, teman-temanku Taurus, kalau ini untuk karir saya bacakan ya sepintas. Karena kita bacaan percintaan di sini. Untuk karir ini sepertinya ada suatu hal yang komitmen antara kamu dengan seorang. Mungkin kamu diterima bekerja, ya. Mungkin ada promosi untukmu, mungkin positif lah, ya. Positif lah. Baik, tapi hati-hati dengan energi ular. Takutnya ini energi dari luar yang akan kembali menghambat kamu. Oke, teman-temanku Taurus, semoga ini jadi bermanfaat. Memotivasi, menginspirasi. Saya Aisyah, salam dariku Taurus. Sekian dan terima kasih. Dah.